كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Karena istri saya yang sabar. Nah, ibu bapak sudah lihat istri saya? Mau lihat istri saya? Nah, sini kisah yang ke... Sini. Naikin nak. Cek, panggil Umi nak. Sini. Ya. Sini. Sini, Ki. Nah, adik-adik remaja, saya ini dengan istri saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak bilang dia udah pacaran, tidak. Tidak lihat fotonya, tidak. Hakul yakin saja, bismillah. Sudah ijab kabul, ku bilang cantik jenis istriku. Ternyata cantik sekali. Ah ini ya. Ah sini. Ya. Sini. Ya, ini Ece. Hasil produksi. Ini Ece bini ku nak koleng. Maaf aja nak pada pisen tepatah nanti ku kesalangku. Ah ini namanya Naura Sidkia Nasrun. Anaknya Haji Nasrun. Ini namanya Naura Nasira. Anaknya Dasat Latif. Panggilannya Ece. Kenapa dipanggil Ece? Supaya orang begitu panggil namanya tahu orang Bugis. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kelebihan istri saya ini kuat menghafal Quran dan alhamdulillah tidak suka marah-marah. Tapi tahan banting. Maksudnya apa? Saya kan dikenali ini ustaz selalu cerita poligami. Iya toh? Nah, kalau dia lihat lagi ceramahku soal poligami, saya bilang ibu-ibu, ada 4 jenis rumah tangga dalam Quran. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Lut alaihi salam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alai. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Abu Lahab. Dan yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Itu Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu kira-kira pilih bagaimana, ibu? Hah? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung Nabi bilang, jangan Ibrahim ustaz, Fir'aun mo. Nah, itu biasa dibilang, jadi kenapa kau bahas terus poligami? Kau bilang, mati muda itu kalau kau bawa perasaanmu soal itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kalian, maknanya adalah muliakan istri, insya Allah, Allah memuliakan hidup kita. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.